satu menit, satu ilmu. Tadi sudah kita pelajari bagaimana kita disuruh minta tolong selalu dalam sholat 17 kali tiap hari mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendoakan diri kita, minta sama Allah, berdoa dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini menunjukkan bahwasannya pertolongan untuk ibadah setelah ibadah itu merupakan hal yang harus kita lakukan, minta tolong itu. Makanya jangan berhenti minta tolong. Selepas ibadah langsung minta tolong agar bisa terus beribadah. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.